kita sama sekolah bukan karena ada something juga ya, tapi kan memang kita biar tahu bakat anak itu ke arah mana. Hari ini lagi datang ke acaranya Enifnya Kak Seperti Cinderella, kan lagi ngeluarin baju kan, sudah 5 tahun. Masya Allah, karyanya luar biasa ya. Pastinya kita juga mendukung para teman-teman kita yang berkarya juga, membantu mereka juga. Apalagi karyanya Masya Allah bagus-bagus banget dan keren-keren banget semuanya. Terus tadi acaranya juga Masya Allah intimate sekali, terus ramai teman-teman juga, jadinya silaturahmi juga. Terus tadi kalau di Cinderella juga baju-baju itu Masya Allah banget ya buat reseller dan teman-teman yang hadir. Kalau ada Indian gitu Masya Allah. Selain corong-corong juga? Selain ya, babynya masih kecil. Terus sekarang seperti apa? Sekarang yang paling kecil udah bisa kekurep, udah bisa ngoceh, udah mulai makan. Yang besar itu udah mulai masuk sekolah playgroup gitu ya, jadi ya udah ada rutinitasnya sekolah, ngaji, gitu aja. Sempat konsultasi ke sekolah katanya? Oh iya sempat, kan kita sebenarnya konsultasi sama sekolah bukan karena ada something juga ya, tapi kan memang kita biar tahu bakat anak itu ke arah mana, daripada kita memaksakan kehendaknya kita jadi anaknya tantrum, jadi anaknya gak suka, jadi lebih bagus ya kita tahu bakat anak itu ke mana. Apa mungkin yang dipengaruhi sekolah? Baru konsultasi, jadi memang harus ada beberapa yang ibu-ibu psikolognya harus ngobrol dulu sama syakilnya untuk beberapa kali, nggak bisa sekali, namanya anak baru kenal, nggak bisa langsung terbuka gitu. Jadi apalagi syakil ngomongnya juga belum terlalu lancar kan, jadi memang benar-benar butuh pendekatan dulu. Memutuskan untuk menyekolahkan ini ya, karena kan udah 2 tahun setengah sih, mau 3 tahun. Jadi kayak TKA ya jatuhnya kalau zaman dulu ya, playgroup gitu. Jadi ya udah emang harus gitu. Daripada dia cuma di rumah enggak ngapa-ngapain, jadinya perkembangan dia kurang, dia ketemu orang jadi takut gitu kan. Kalau di sana kan ada kegiatan, terus belajar apa, belajar etika gitu, belajar komunikasi juga sama teman-teman sekitarnya. Ada perubahan enggak sekolah-sekolah? Ada, pastinya ada. Jadi banyak kosakata yang dikeluarkan, terus lebih tahu jadwal, lebih fokus. Kalau dulu fokusnya susah, sekarang lebih fokus tahu soalnya abis ini apa, ini apa, ini apa, jadi ini apa, lebih teratur loh. Jadi lebih mengerti ada adiknya sekarang. Iya pastinya. Tapi sekarang udah sendiri apa gimana? Dari pengalaman dulu? Enggak, kita tetap pakai bantuan juga, kok tetap bantuan juga. Bukan berarti kita langsung kayak, wah trauma, nggak mau pakai lagi. Ya. Balik lagi itu ke orangnya masing-masing sih. Gitu. Gak bisa nyalahin oknumnya, yayasannya. Gitu.